Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyentil putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Jarod meminta agar Gibran fokus menjalankan tugasnya sebagai wali kota Surakarta. Jarod tak mau Gibran memikirkan suksesi Gubernur Jawa Tengah ataupun Kepala Daerah DKI Jakarta. Ini sebagai bentuk sikap Gibran yang memuji Anies Baswedan dalam penanganan COVID-19. Pujian ini ramai di media sosial dan memancing beragam komentar. Jarod yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP menyebut memiliki banyak stok kader berprestasi. Tidak ada perlakuan istimewa khususnya kepada Gibran untuk mengikuti pilkada.